Selamat datang di Cherry Knowledge edisi Omoda E5. Video ini akan membahas bagaimana cara mengatur fitur Android Auto atau CarPlay. Yuk kita simak bersama. Pertama, hidupkan Bluetooth dan Wi-Fi handphone. Lalu, hidupkan Bluetooth dan Bluetooth Visibility pada head unit. Pilih nama handphone yang ingin disambungkan dan ikuti instruksi di handphone. Setelah itu, buka menu Device Manage pada head unit. Pilih Android Auto atau CarPlay. Lalu, klik nama handphone. Sambungkan untuk mengakses fitur dari Android Auto atau CarPlay. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di Cherry Knowledge selanjutnya.